Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game Banjo Simulator. Dimana kita akan adu kekuatan tangan kita guys. Kita nantinya akan menjadi juara panco. Apa juara panco? Ngaca Melobi ngaca. Kamu aja olahraga gak pernah, otot aja kagak ada, berharap pengen juara panco. Ya gak apa-apa Loli, Melobi kan cuma berharap doang. Tapi Melobi akan sertakan dengan usaha dan doa Loli. Apa Loli? Kamu tidak akan bisa menjadi juara Melobi. Udah nu pemalas lagi, mana ada Melobi lebih pemalas kocak. Emangnya kamu jago Loli? Apa Loli? Ya iyalah, aku udah juara beberapa kali Melobi. Hah, juara yang bener aja. Kamu tidak meyakinkan, tangan kamu yang kecil. Apa Loli, apa yang kamu lihat-lihat Melobi? Dasar gak sopan, gak sopan kamu. Ya ampun, jangan gitu dong Loli. Melobi kan cuma lihat tangan kamu doang. Apa Loli, gak usah lihat-lihat aku Melobi, aku gak suka diliatin. Ya ampun, marah-marah aja deh kamu Loli. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game Lomba Panco, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya Loli. Kita akan langsung mulai aja panconya guys ya. Kita akan melawan orang noob ini gitu kan. Lihat aja, dia adalah seorang kutu buku di sekolah guys. Melobi pasti mudah melawannya. Apalagi ce. Dasar orang sombong, suka meremehkan orang lain. Kamu gak akan pernah jadi juara Melobi. Bukan sombong Loli, tapi kenyataannya. Lihat aja nih otot-otot tangannya Melobi. Apalagi coba aja sekarang, gak usah kebanyakan ngomong kamu Melobi. Oke Loli, kamu lihat dan perhatikan sang juara panco ini. Hai kawan, aku akan melawanmu. Tenang aja Melobi, gak akan keras-keras kok. Yeah. No Melobi kalah. Apa Loli? Baru lawan orang noob, kamu kalah Melobi. Ce. Menjijikan banget. Jangan bilang menjijikan gitu dong Loli. Apa Loli? Berarti kamu di bawahnya noob lagi Melobi. Bayangkan, masa lawan noob aja kalah. Ce. Ini kan baru permulaan aja Loli. Apa Loli? Makanya jangan sombong Melobi. Dasar pecundang. Wow, Loli ikut panco melawan guru guys ya. Bayang kan, apakah dia bisa menang? Melobi aja kalah lawan bully. Apa Loli? Aku menang Melobi, bukan sepertimu pecundang. Ya ampun, jangan ngejekin aku kayak gitu dong. Apa Loli? Emang kamu pecundang kok. Aku lawan guru aja menang, kamu lawan noob kalah. Berarti kamu lebih rendah daripada noob. Ya ampun, jahat banget mulut kamu. Melobi akan latihan dulu nih Loli. Oke, jadi di sini tuh ada latihan-latihannya guys ya. Contoh di sini kita bisa bisep atau angkat barbel gitu sepertinya. Nah ini dia barbelnya. Barbelnya mana warna pink lagi. Melobi kan cowok gitu kan, gak jantan kalau warna pink. Apalagi gak usah ngeluh Melobi, kamu kan lebih rendah daripada noob. Gak cocok kamu komplain-komplain seperti itu. Menyebelin banget. Dan ngomong-ngomong, kekuatan kamu 4,5 ribu ini Loli ya. Apalagi kamu baru tahu selama ini Melobi. Sepertinya aku akan menunjukkan satu hal lagi nih kepadamu. Nah ini dia. Wow, kamu udah punya pet Loli. Apa Loli, emangnya kenapa? Aku kan pro player gitu kan, gak sama seperti kamu noob. Ya ampun, ternyata dia udah main dari tadi guys ya. Nyebelin banget. Oke kalau gitu, walaupun kita lambat startnya, kita akan berusaha guys. Yakin aja kita bisa mengalahkan Loli. Apa Loli? Ya, terus aja bermimpi. Menyebalkan. Ayo Melobi, kau harus bisa Melobi. Berlatih terus. Iya. Melobi merasakan otot-otot di tangannya Melobi jadi kuat nih guys setelah latihan.
kematian. Iya. Dan di sini kekuatannya Melobi 51 ya. Dan di sini ada kekuatan tangan dan ada kemampuan kardio. Oke, jadi latihan kita bukan hanya satu, guys ya. Di sini ada kekuatan tangan. Kita akan coba melengkapinya dan di sini beratnya 1 kilo, guys ya. Oke, kita akan seperti ini. Kita melatih kekuatan tangan kita, guys ya, agar lebih kuat nih panconya, agar nggak patah gitu kan. Soalnya Melobi pernah lihat di TikTok ada tentara yang panco, bahkan tentara nih, guys ya, saat dia panco tangannya sampai patah, guys. Ngilu banget, kocak. Kalian jangan sampai coba-coba ikutan panco, guys ya, kalau nggak kuat. Soalnya menurut Melobi panco itu cukup berbahaya juga bagi orang yang nggak profesional gitu kan. Oke, sekarang kita akan latihan terus sambil lari-lari nih, guys ya, agar kardio kita bertambah nih. Tapi kenapa nggak bertambah, cuma 3 mulu dari tadi Melobi udah lari-lari. Kita harus lari-larinya di treadmill, guys. Nah, kita coba lari-lari di sini ya, sambil angkat barbel. Ya nggak bisa rupanya. Oke, kalau gitu Melobi akan lari-lari terlebih dahulu, guys. 1 2 1 2 1 2 1 2. Melobi akan menjadi kuat dan akan mengalahkan Loli nantinya. Tunggu aja kau, Loli. Kamu bisa sombong saat ini, tapi nanti aku akan mengalahkanmu. A few moments later. Oke, sepertinya udah cukup latihannya Melobi. Di sini kardionya Melobi mencapai 100, kekuatan tangannya Melobi 100, dan kekuatan bicepsnya Melobi 300, guys ya. Loli lagi melawan tikus gym. Wow, dia melawan pelatih gym, guys ya. Emangnya kau bisa, Loli? Apply easy peasy, Melobi. Aku kan kuat, gak sepertimu. Dasar noob, pecundang. Diam, Loli. Aku tidak noob. Aku akan membuktikannya kepadamu. Lihat nih, aku akan melawan si kutu buku ini, Loli. Akan kubuktikan hasil latihanku. Lihat nih, wow. Melobi menang, Melobi menang. Apa, Loli? Cuma lawan noob aja kamu bangga menang, Melobi. Dasar menyedihkan. Menyebalkan. Kenapa sih kamu gak mau hargai Melobi? Melobi kan udah berusaha, Loli. Apa, Loli? Apanya yang berusaha? Baru juga mengalahkan noob. Bye-bye, pecundang. Aku latihan dulu ya. Menyebalkan. Hei, kutu buku, ayo kita panco lagi. Akan kuluapkan semua kekuatanku di sini. Loli menyebalkan. Melobi menang lagi. Dan di sini Melobi mendapatkan piala, guys ya. Walaupun melawan noob gitu kan. Iya, menang lagi. Easy banget. Iya, hanya 5 detik aja waktunya untuk mengalahkan dia ini, guys ya. Walaupun noob-noob gini, lihat aja nih tangannya broto, cuy. Oke, sekarang kita akan melawan guru olahraga, guys ya. Apakah Melobi mampu? Kita lihat aja. Maafkan aku kalau aku mengalahkanmu, Pak Guru. Ya. Melobi menang, guys. Aku menang. Loli, Melobi udah berhasil mengalahkan Pak Guru, Loli. Melobi udah kuat nih. Melobi udah nganup lagi, Loli. Apel, ya. Biarkan seorang noob berbicara. Kenapa kamu ngatain aku noob lagi? Melobi udah nganup, Loli. Melobi udah berhasil mengalahkan Pak Guru. Apa, Loli? Ya ampun, Melobi. Emangnya kalau kamu sudah mengalahkan Pak Guru, kamu udah jadi pro gitu. Lihat aja tuh kekuatan kamu dan bandingkan dengan kekuatanku. Wow, kekuatannya Loli 13.400, guys ya. Kuat banget ya, coy. Apalagi kamu udah melihatnya sendiri kan. Jadi khusus pergi sana, Melobi. Jangan dekat-dekat denganku karena kita beda level. Ya ampun, sombong banget ya. Dan di sini ada bos terakhir, dia sang juara, guys ya. Wow, ototnya besar banget, cuy. Langsung kita lawan aja dia kayaknya ya. Ya ampun, tangannya besar banget, saking besarnya. Ya ampun, Melobi langsung kalah. Saking besarnya tangannya nggak menyentuh tangannya Melobi, guys ya. Oke, ngomong-ngomong di sini ada hadiah-hadiah gratisan yang bisa kita klaim, guys. Nah, di sini kita mendapatkan 100 kekuatan, 3 piala, 100 kekuatan tangan, dan 1 pet gratis. Di sini juga ada 100 kardio. Wow, petnya di sini pet epic, guys. Dan sekarang kita akan langsung lengkapi terbaik. Itu dia pet kita. Dan sepertinya Melobi akan langsung beli pet baru aja deh. Di sini harganya 5 dan di sini harganya 25 kemenangan dan yang ini 700. Wow, mahal banget. Ini 125. Seperti
artinya Melobi akan coba beli yang harganya 5 kemenangan dulu guys ya, untuk sementara coy. Karena di sini kemenangannya Melobi belum cukup gitu. Dan Melobi dapat umum. Ya ampun, cuma dapat biasa aja guys. Oke, kita langsung lengkapi terbaik. Dan di sini ada roulette juga guys ya. Melobi dapat 8 kali putaran gratis coy. Wow. Semoga aja dapat pet beast ini guys. Seperti itu legendary ya. Oh, Melobi dapat potion. Lumayan. Kita putar lagi. Dapat potion lagi. Dapat potion lagi. Ayolah, dapat pet gitu kan. Melobi berharap banget dapat pet nih. Dan sekarang dapat kemenangan, tapi cuma 3 doang guys ya. Dikit banget coy. Ayolah, dapat pet please, dapat pet. Ya ampun. Oke, ini dia putaran yang terakhir dan semoga Melobi mendapatkan pet beast ini guys, please. Please no. 8 kali putaran dan Melobi enggak mendapatkan pet beast ini guys, menyebalkan. Apel ya. Kasihan banget kamu Melobi, dasar pecundang. Bahkan keberuntungan kamu aja masih hidup. Lihat nih aku, sekali putar langsung dapat pet yang beast. Wow, yang ini Loli keren banget. Apel, enggak usah lihat-lihat Melobi. Bahkan mata kamu aja enggak level dengan pet-petku. Ya ampun, cuma matanya Melobi dikomplain gitu kan. Kesel banget Melobi lama-lama dengan dia ini. Oke, di sini Melobi mendapatkan hadiah gratis lagi yaitu sebuah potion. Kita akan coba klaim. Ini kenapa enggak bisa diklaim nih? Kenapa kocak? Ya ampun, kalau Loli dengar pasti Loli ejekin lagi nih Melobi. Untung aja dia enggak denger gitu kan. Dan ngomong-ngomong potionnya Melobi tadi, nah ini dia guys, Melobi mendapatkan hasilkan ganda menang dan juga peningkatan keberuntungan untuk telur. Dan hadiah potion tadi ternyata masih coming soon. Tapi kenapa udah ada di sini gitu kan? Pantesan aja kagak bisa diambil. Oke, sekarang kita akan mulai latihan lagi guys ya. Kita akan latihan kekuatan tangan. Dan di sini 2 kilo dan 3 kilo udah kebuka guys ya. Yang tadi kan belum nih. Dan apakah ini gratis? Ya ampun, disconnect Melobi kocak. Apel ya. Bahkan Roblox menganggapmu pecundang Melobi. Apanya yang pecundang gitu? Gak ada hubungannya, ini disconnect Loli. Oke guys, setelah disconnect tadi Melobi langsung berjuang keras guys ya. Melobi latihan sangat keras coy. Dan di sini kekuatannya Melobi mencapai 5000 dan 5000 guys. Banyak kan? Nah, di sini juga Melobi menggunakan alat yang baru nih guys. Ini berat banget coy. Dan total beratnya itu 20 kilo guys ya. Dan di sini juga bagian biceps Melobi udah bisa mengangkat yang 10 kilo nih. Lihat nih. Kalian lihat kan? Melobi kuat guys. Bahkan di sini Melobi mampu mengangkat yang ini nih guys. Lihat nih. Iya, kuat kan Melobi? Apa Loli kayak gitu aja kuat? Diketawain sama bocil kamu kalau kayak gitu Melobi. Lihat nih, aku mampu angkat yang ini. Kita beda level Melobi. Oh, menyebalkan banget. Dia kok semakin lama semakin kuat aja. Kalau gitu gimana kalau kita duel aja Loli? Kita buktikan siapa yang paling kuat di antara kita. Kamu jangan cuma sombong terus merendahkan orang lain. Apa Loli? Kamu yang sombong Melobi. Kamu ngata-ngatain aku sombong. Ayo kalau gitu kita duel. Ayo Loli. Kamu pikir Melobi takut apa? Kali ini akan kukalahkan kamu Loli. Bersiaplah Loli. Aku tidak akan memberi ampun kepadamu. Ya. Yeah. Kau akan kukalahkan Loli. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Melobi kalah. Apa Loli? Pecundang. Melobi kalah dari Loli ya. Menyebalkan. Kok dia bisa sekuat itu sih? Kenapa Melobi bisa kalah? Sepertinya Melobi harus berlatih lebih keras lagi guys, agar kita bisa mengalahkan anak sombong itu yang suka merendahkan kita. Dan sekarang kita akan melawan para sang juara-juara ini guys ya. Tadi guru udah, sekarang kita akan coba lawan tikus gym atau pelatih gym. Tapi kenapa namanya tikus ya? Aneh banget. Oke, apakah Melobi bisa mengalahkannya? Kita lihat aja. Melobi yakin dengan kemampuannya Melobi. Dan yeay, Melobi berhasil guys. Selanjutnya di sini ada bos mafia. Di sini tingkatnya ekstrim guys ya. Padahal tangannya nggak broto coy. Oke oke, kita akan lihat saja seberapa kuat dia guys. Dan now, ya ampun Melobi kalah. Dia kuat banget. Jangan-jangan dia mafia yakuza guys ya. Pantesan aja dia kuat. Dan di sini ada kelahiran kembali.
Ternyata kalau kita rabbit, kita akan meningkatkan kekuatan kita 10% guys. Wah, seharusnya Melby rabbit-rabbit dari tadi ya. Oke, kalau gitu Melby akan rabbit guys. Dan di sini kekuatan Melby balik lagi jadi 0 dong, bayangkan. Tapi setidaknya Melby bukan noob lagi guys ya, melainkan pemula coy. Gambarnya gambar bayi gitu kan. Melby akan terus berjuang lebih keras lagi guys untuk mengalahkan Loli. Di sini udah kebukain 20 kilo, apakah Melby bisa angkat guys? Kita akan coba. Oh, bisa guys ya. Jadi kita nggak mulai lagi dari satu ini. Oke, sepertinya di sini Melby akan latihan terlebih dahulu dan terus rabbit-rabbit terus sampai Melby kuat guys ya. Kita lihat kira-kira Melby bisa rabbit berapa kali nih. Dan mungkin Melby akan skip aja biar nggak kelamaan guys ya. Sampai Melby rabbit 5 kali guys. Dan sekarang Melby bukan noob lagi ataupun pemula guys ya, melainkan seorang pelatih coy. Dan kalian lihat nih, wow, Melby sekarang berotot guys. Tapi di sini Melby ada kelainan guys ya, hanya tangan kanannya Melby doang yang paling berotot gitu kan. Karena Melby hanya melatih tangan kanannya Melby, karena ini untuk panco guys. Apa lih? Dasar manusia aneh. Ya ampun, apa yang kau lakukan dasar pecundang. Ya terserah kamu mau ngomong apa Loli, tapi Melby tidak noob seperti kamu. Lihat tuh di atas kepalanya Loli ada tulisan noob. Apa lih, berani-berani ya kau mengejekku Melby. Kamu gak lihat aku mengangkat barbel yang sangat besar ini? Gak sepertimu, badan doang yang besar tapi gak memiliki kekuatan. Ya ampun, jangan suka meremehkan orang lain Loli. Lihat nih kekuatannya Melby, dan di sini ada totalnya. Kamu gak baca? Di sini Melby pelatih bintang 3. Apa lih, menyebalkan kau Melby. Ya ampun, kenapa marah Loli? Apa lih? Ayo kita tanding dan kita buktikan siapa yang paling kuat di antara kita berdua. Ayo Loli, kita tanding. Dia meremehkan Melby guys ya. Tapi di sini Melby akan, ya ampun, hei kamu siapa kocak? Melby akan panco dengan Loli. Bayangkan, minggir. Melby ingin panco dengan Loli nih. Kita di sini aja Loli. Dia mengganggu banget dah. Udah siap Loli? 1, 2, 3. Yeah. Pura-pura guys ya, Melby di sini gak ngeklik coy. Biar dia seneng dulu, nanti kita akan berikan dia surprise. Apa lih? Dasar pecundang kau Melby. Lihat tanganku padahal kecil, tapi aku berhasil mengalahkanmu. Otot doang yang besar, tapi kamu pecundang. Sedih banget Melby. Padahal Melby cuma pura-pura tadi guys ya. Ayo Loli, kita ulang. Gimana Loli? Apa lih? Yakin kamu Melby? Nanti kamu kena mental lagi. Tenang aja Loli, mentalnya Melby udah kuat banget nih. Ayo sini Loli, kita akan coba sekali lagi. Apa lih? Jangan nangis tapi Melby ya. Oke Loli, dan apa lih? Apa yang terjadi? Aku belum siap Melby. Dasar menyebalkan. Oh ya. Ayo sini Loli, kita ulang lagi. Gimana? Apa lih? Dasar menyebalkan. Kamu terlalu meremehkanku Melby. Oke kalau gitu Loli, yeah. Kamu kalah Loli. Apa lih? Dasar menyebalkan. Dia langsung keluar dari game guys ya. Kena mental Loli. Ya ampun, Melby menang guys. Yeay. Oke sekarang kita akan melawan para juara-juara ini guys ya. Dari si kutu buku ini mah sangat mudah bagi Melby. Lihat tuh, hanya beberapa detik doang dia langsung kalah. Dan selanjutnya kita akan melawan guru penjas kita guys ya. Udah siap Pak Guru? 1, 2, 3. Ya kalah Pak Guru, maafkan Melby ya. Dan selanjutnya kita akan melatih tukang gym guys. Dia juga pelatih panco nih, tapi di hadapannya Melby dia nggak ada apa-apanya. Dan selanjutnya kita akan melawan bos mafia ini guys ya. Apakah Melby masih kesulitan? Kita lihat saja. Yo ampun, mudah banget. Bahkan Melby tidak mengeluarkan tenaga. Dan sekarang Melby akan melawan sang juara guys. Sang juara dunia, juara tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Dan sekarang Melby akan coba melawannya. Bersiaplah kawan. Ini tangan kita gimana kocek? Cukup keras juga guys. Ayo Melby. Dan Melby menang guys. Melby berhasil mengalahkan semua sang juara. Dan sekarang Melby menjadi juara dunianya. Mungkin sekali lagi kita akan berikan dia kesempatan kedua guys ya. Karena Melby tadi kan pertama juga kalah nih. Mungkin anggap aja poin kita satu sama. Nah sekarang penentuannya guys ya. Melby menang lagi. Sekarang kamu bukan juara lagi, melainkan Melby. Dan di sini kira-kira ada yang ingin
melawan Melobi enggak ya? Hei, siapa ingin melawan Melobi? Melobi adalah sang juara panco di game ini. Ayo sini. Ya, kayaknya enggak ada yang berani melawan Melobi. Ayolah, tunjukkan kalau kalian seorang pria. Ayo lawan sang juara ini agar kalian juga jadi juara. Sepertinya mereka enggak tertarik untuk melawan Melobi, guys ya. A few moments later. Oke, guys, Melobi udah nunggu lama banget dan enggak ada yang ingin melawan Melobi gitu. Mereka ketakutan sepertinya ya. Dan di sini ngomong-ngomong ada tempat selanjutnya, guys ya, tapi tulisannya melarikan diri dari sekolah gitu kan. Oh gitu, kita udah membantai juara-juara sekolahan, guys ya, tapi kenapa di sekolah ada bos mafia gitu kan. Bayangkan, di sini kita membutuhkan 15.000 kemenangan dan kemenangannya Melobi udah 15.439 nih. Kita akan pindah, guys. Oke, kita udah sampai di tempat yang baru nih. Apakah di sini sang juaranya kuat-kuat? Melobi akan melawan mereka semua, guys ya. Di sini ada polisi cyber. Di sini ada trader lawan kita dan di sini wow, ada pembunuh, guys. Ini adalah manusia robot, guys ya. Dan di sini ada dokter Reaper atau dokter kematian nih, dan di sini ada robot lawan kita. Kayaknya kita akan langsung lawan bos terakhirnya aja, guys ya. Bersiaplah kau. Melobi akan langsung mengalahkanmu hanya dalam hitungan detik aja. Ya ampun, Melobi belum sempat napas kamu udah mengalahkan Melobi gitu kan. Kuat banget ya, coy. Kita akan coba melawan si trader aja. Apakah Melobi bisa? Kita akan lihat. Bersiaplah kau. Dan yeah, ayo Melobi. No, Melobi kalah, kocak. Kekuatannya berapa sih? Oh, di sini direkomendasikan 69,5 juta, guys ya. Oh my, mau banyak banget. Dan di sini total kekuatannya Melobi 1M aja belum sampai gitu. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, dan mungkin Melobi akan lanjutkan lagi di episode berikutnya karena setiap tempat Melobi membutuhkan waktu yang sangat lama, coy. Itu sebabnya mungkin satu tempat satu episode aja, guys ya. Dan mungkin di antara kalian ada yang ingin melawan Melobi, kalian komentar di bawah, guys. Episode selanjutnya Melobi akan melawan kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.